good morning. Get ready with me. By the way, sebelum kita mulai, ini bukan di rumah aku, ini aku lagi nginep di hotel. Tapi semoga suatu hari rumahku kayak begini ya, ini bagus banget sih. Ternyata ini puternya kalau kayak gini air dingin, kalau benar-benar bawah banget baru air panas. Aku tuh biasanya kalau siap-siap urutannya gosok gigi dulu, baru cuci muka. Cuci mukanya sambil mandi, terus skincare, baru makeup, dan kalau mau rambut. Jadi sekarang waktunya gosok gigi dulu. Udah selesai mandi. Sekarang aku biasanya roll poni dulu. Nih, aku kan sekarang lagi ada poni kan. Jadi aku keluarin yang bagian poninya aja. Nih rollannya aku pakai yang ukuran segini. Ini lumayan gede sih ukurannya. Kan udah selesai di roll, waktunya skincare. First step of the skincare itu pakai toner. Ini aku pakai tonernya Aloe dari The Body Shop dan ini tinggal dikit, pas banget jadi aku bawa. Next itu aku pakai serum dari Innisfree. Next itu untuk pakai lotion buat muka dari The Face Shop, ini yang white seed. Okay, sekarang waktunya untuk pakai makeup dan aku ganti tempat kameranya karena kayak gini lebih dekat jadi kalian lebih bisa lihat aku pakai apa. Ini first step, aku mau pakai lip balm dulu biar bibir aku nggak kering dan aku suka banget sama wanginya, wangi karamel. Ini aku pakai cushion dari Peripera yang shade 02 Natural Beige. Ini sebenarnya udah mau habis, udah waktunya aku untuk beli yang baru. Tapi aku nggak mau beli merek ini lagi. Nanti aku mau coba-coba merek lain. Kalau bisa aku mau cobain merek lokal. Aku belakangan ini sering banget beli makeup merek lokal dan itu bagus loh guys. Udah bagus murah lagi. Aku kayak bangga banget sekarang udah banyak makeup brand lokal yang bener-bener kualitasnya bagus. Ini aku pakai dulu cushionnya. Aku biasanya pakai cushionnya tipis-tipis karena biar nggak terlalu menor aja sih. Aku nggak mau terlalu banyak hari ini. Biasanya kalau aku ada jerawat merah itu aku pakein concealer ini dulu nih, concealer yang warna hijau. Ini tuh gunanya biar merahnya hilang gitu. Nah, abis pakai yang hijau baru ditumpuk lagi ke concealer yang warna kulit aku gitu. Jadi efeknya bakal lebih kelihatan kalau ketutup. Karena biasanya kalau jerawatnya merah, pakai ini doang itu masih tetap kelihatan gitu. Jadi ini membantu biar bener-bener gak kelihatan. Cuman aku kayaknya mau konsil di bawah sini aja. Ini bukan jerawat sih, ini kayak bekas jerawat gitu loh, belum hilang. Aku blend deh. Lanjut, aku mau gambar alis. Kalian bisa lihat alis aku yang di ujung agak botak ya. Jadi aku mau warnain sedikit gitu. Jadi tebal banget ya, bentar. Padahal aku taruhnya di belakang doang. Tebal sebelah guys. Alis itu benar-benar susah banget. Baru ini aku baru nyadar ini alis aku naik sebelah ya. Kayaknya yang ini alis aku lebih naik gak sih? Oh ya, tadi aku belum nge-set makeup aku. Ini aku pakai bedak No Sebum dari Innisfree. Aku gak mau pakai terlalu banyak karena ini bedaknya kayak putih banget, kayak bener-bener kelihatan. Soalnya ini bedaknya warna putih tuh, bukan warna kulit. Dulu aku beli ini, tapi sekarang udah gak terlalu demen sih. Cuman karena belum habis, jadi dihabisin. Aku tuh biasanya kalau pakai eyeshadow tuh lebih demen pakai jari. Soalnya menurut aku kayak lebih kelihatan warnanya. Yaudah lah, gini dulu ya, nanti kalau jelek terus. Lanjut, eyeliner. Aku bingung sih eyelinernya mau gimana. Guys, tadi aku keluar dan cahayanya kan lebih terang ya. Dan aneh banget makeup aku sekarang. Jadi aku mau hapus deh kayaknya.
Oke okay guys, jadi ini eyeliner udah aku benerin. Dan tadi eyeshadow-nya aku hapus. Kayaknya aku gak jadi pakai eyeshadow yang gimana-gimana deh. Terus sekarang ini aku mau pakai hair oil. Oke, udah siap jalan. Dan sebelum itu, aku mau pakai body serum dan body cream dulu biar kulit aku nggak kering. Jadi ini aku mau pakai body serumnya dulu. Ini body serumnya dari Scarlett. By the way, ini tuh varian baru mereka, yaitu Happy. Dan aku suka banget sama wanginya. Dia itu wanginya musk, nggak terlalu feminim banget, cuman tetap enak. Aku suka nih wangi yang kayak begini. Jadi step 1 itu untuk pakai body serum dulu. Udah kayak skincare aja guys, sekarang body juga punya serumnya. Jangan lupa untuk pakai di kaki juga. Kaki aku kering banget banget. Ini sangat berguna untuk kulitku yang super duper kering. Kalau udah pakai body serum, waktunya untuk pakai body cream. Body cream ini beda ya sama body lotion yang biasa aku pakai. Ini itu lebih melembabkan, jadi aku lebih suka yang ini sih. Dan ini wanginya tahan lama banget, kayak udah gak perlu pakai parfum lagi. Pakai ini aja udah wangi seluruh badan. Sekarang aku udah gak usah khawatir lagi karena kulit aku gak pecah-pecah. By the way, singkat cerita, aku kan nginep di hotel ini kan. Terus aku lagi iseng, aku mau cobain pakai sabunnya hotel ini yang dapat dari hotel ini. Terus abis pakai kulit aku bener-bener kering dong, kayak bener-bener pecah-pecah. Dan malamnya aku langsung hajar pakai body serum dan body cream ini, dan besok paginya langsung balik ke normal lagi. Ini beneran guys, aku gak ngarang, ini bener-bener moisturizing banget. So buat kalian yang tertarik mau cobain produk ini, kalian bisa beli lewat Shopee, WhatsApp, Instagram. Nanti aku bakal taruh linknya di description box. Kalian harus banget cobain ini, apalagi kalau kulit kalian itu kering kayak aku. Oke, aku udah siap untuk pergi. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestions di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!